DJ Wow Shop. Ini dia Quran tagging pertama, iaitu Karya Bestari Al-Quran Al-Andalus Tagging, mendalami Al-Quran dengan lebih mudah. Karya Bestari Al-Quran Al-Andalus Tagging ini adalah saiznya adalah A4, warna diberikan secara rawak untuk anda semua. Betul tu. Hadiah percuma eksklusif. Kami berikan satu lagi Al-Quranul Karim. Kita juga berikan kepada anda dengan 3 buku keluaran Karya Bestari. Judul juga akan diberikan secara rawak. Betul. Dan juga kepada anda semua, jangan risau ya, kerana Al-Quran ini mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri, di mana anda dapat saksikan ada resam Uthmani dan terjemahan bahasa, terjemahan perkata dilengkapi dengan Azbun Nuzul, kod tajwid dan penerangan, hadis sahih dan Riyadus Salihi. Betul tu. Harga yang kami tawarkan memang cukup berbaloi. Kalau dekat luar nak beli satu persatu, anda perlu membayar dengan nilai lebih daripada RM298. Kini bersama dengan kami di CJ Wow Shop, anda jimat RM119. Laburkan harga yang cukup wow RM179 untuk mendapatkan Al-Quranul Karim anda, Al-Andalus eksklusif di CJ Wow Shop. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat-buat makcik-makcik kesayangan kami, ibunda-ibunda, bonda, mak, ayah, ha, kat rumah di sana tu tengah buat apa, kami doakan anda semoga sihat-sihat belaka, jaga kesihatan, cuci tangan selalu, duduk diam-diam kat rumah. Kalau nak beli barang jangan risau, telefon saja CJ Wow Shop, kita hantar barangan ke depan rumah anda, baru bayar. Dan hari ini sebenarnya ya, untuk kita punya episod kali ini, anda dipilih memang cukup bertuah sekali untuk menonton kami. Kalau tadi kita saksikan tanyalah Ustaz, sekarang anda boleh tanya Mimi dengan Fiza lah. Betul. Untuk anda semua, produk hari ini memang bermanfaat kepada kita semua. Kalau kita ada kawan baik macam manusia sesama manusia, ini adalah kawan baik kita di dunia dan juga pun di akhirat. Inilah dia, Al-Quran Tagging. Betul tu. Tapi bukan setakat tanyalah saya dan juga tanyalah Mimi. Betul? Ni. Sekarang ini kami juga bersama dengan seorang ibu, seorang influencer, seorang ikon yang menjadi inspirasi kepada wanita lain. Termasuk iaitu saya. Anda pun bolehlah juga tanyalah Diana Amir. Kita berada bersama dengan Diana Amir di studio. Jadi sebelum kita start dengan tahu mengenai Al-Quranul Karim, lagi-lagi Al-Andalus ni, kita nak tanya jugalah dengan Diana Amir sedikit mengenai perkembangan Diana Amir setakat ni. Masya Allah, subhanallah. Salam Jumaat Barakah kepada semua yang menonton CJ Wow Shop. Macam awak tanya tadi kan, apa perkembangan, sebab kita PKP ni asyik masak je kat rumah. So nampaklah berkembang, memang nampaklah. Seluruh keluarga itu berkembang dengan sangat baik, Alhamdulillah. Tapi saya mengharapkan insya Allah semua orang kat rumah dalam keadaan sihat walafiat lah. Okay. Alhamdulillah. Untuk anda semua pun sihat-sihat belaka lah ya. Okey, kita nak mulakan kita punya show hari ini. Nak beritahu bintang kita pada hari ini. Duk tanya Al-Quran apa, makcik ni banyak sangat Al-Quran ada kat rumahnya. Ya, Al-Quran selalunya kalau boleh kita kumpul banyak-banyak. suara saya terlekat pula. Tapi kan kalau boleh kita adakan satu lagi Al-Quran favourite saya ni, ha, Al-Quran Tagging. Dengar macam tagging, apa itu? Ya, ini adalah Al-Quran Tagging di mana anda dapat saksikan. Yang pertama, saya cerita satu persatu lah ya. Yang pertama, apa yang kita cari melalui Al-Quran adalah satunya ada isinya, of course. Tapi ni ha, saiznya. Saiznya ni kak A4. Saiz yang cukup besar sekali. Kenapa saiz yang besar? Sebab apa? Kalau kita nak baca Quran, terutama sekali untuk mereka yang baru belajar Quran ataupun untuk ibu kita, bapa-bapa kita, kan ada masalah mata dan sebagainya, kan tak dapat lihat. Tapi ini saya buka macam ni sekalipun, dapat lihat jelas. Menggunakan resam Uthmani, kita lebih faham sebenarnya. Okay, untuk disakat dia tu. Dan yang pastinya untuk anda semua, kejap lagi kita cerita satu persatu apa warna hitam, apa warna emas atau apa warna biru dan sebagainya. Tapi saya nak bagi tahu isi kandungan dalam Quran ini bukan sahaja untuk orang kata disakat ini sahaja, bukan sahaja kalimah-kalimah dalam ini, tetapi juga ini anda lihat ya, ada ni terjemahan dalam bahasa Melayu, memudahkan anda untuk mendalami dan memahami Al-Quran, terutama sekali sekarang ni kan dah dekat bulan puasa. Ramai yang kata start baca Quran dan sebagainya. Ini bila kita dapat baca Quran, dapat lagi mendalami Al-Quran, rasa lagi seronok. Dan lagi penting, saya suka sangat-sangat kat sini, ini yang saya nak highlight adalah adanya tagging-tagging. Di dalam Al-Quran ini, kita ada kod-kod warna, ada lebih 7 tema mengikut warna. Contohnya, kita nak baca doa ada, nak kisah Nabi pun ada dan sebagainya. Nak mudahkan anda, jangan risau sebab apa, di bahagian depan
depan Quran ini, dia memang dah sertakan dah untuk anda lihat apa jenis, apa tema yang anda mahukan. Ha, macam ni. Senang ke tak senang, Fiza? Senang sangat-sangat. Macam saya sendiri, kadang-kadang bila kita rasa macam kita ditimpa ujian. Bila kita ditimpa ujian, pastinya kita nak baca-baca surah-surah yang mempunyai motivasi. Jadi kita buka saja tema yang berwarna merah, iaitu motivasi. Anda akan dapat lihat banyak sebenarnya surah-surah yang akan memastikan kita akan rasa macam betul-betul mendalami Al-Quran, betul-betul tersentuh dengan jiwa kita. Sebab kadang-kadang bila kita baca isi Al-Quran tu buatkan kita rasa kerdil, tetapi bila kita dah mendalami, kita dah baca sedikit sebanyak, akan memastikan kita macam rapat sangat dengan Al-Quran ni. Jadi kita nak tanyalah juga dengan Diana Amir. Bila kita tahu macam Diana Amir ni merupakan seorang ibu. Jadi kita nak tanya jugalah, kalau Al-Quran Al-Andalus, lagi-lagi Al-Quran perkata ni, macam mana Diana Amir gunakan Al-Andalus lagi-lagi dalam sudut kekeluargaan? Okey, banyak soalan. InsyaAllah. Alhamdulillah sebenarnya Diana dah mula menggunakan Al-Quran secara tagging ni dah lama dah. Dalam 8 tahun yang lepas lebih kurang. Tapi masa tu ialah kita tagging sendiri. Kita baca dan kita rasa kita faham macam mana, apa ertinya kepada kita, kita tagging sendiri. Betul. Tapi Alhamdulillah Al-Quran Al-Andalus ni sebenarnya memberikan satu sistem yang lebih berkesan lah. Kadang-kadang kita tak perasa sebenarnya ayat itu tentang apa. Betul. Ataupun mungkin pemahaman kita tu berbeza. Tapi kat sini dah bersistem dan sebenarnya lebih mendalam lagi untuk semua keluarga di luar sana. Sebab kalau macam Diana sendiri pun, kalau Diana baca Al-Quran, selalunya nak tak nak, anak akan ada di tepi. So, diorang pun akan datang kat Diana. Kata, ni apa ni? Nanti bila kita baca pun, diorang akan tanya tau, Diana, Mami baca apa? Ni macam lah kita faham ayat tu apa, taklah faham pun sebenarnya kan. Kita dah baca, yang penting nak tajwid dia betul. Lepas tu tak faham pun sebenarnya apa yang kita baca. Tapi dengan Al-Quran Al-Andalus ni, bila dia ada terjemahan perkata tu, bila anak tanya, kita boleh baca semula dan kat bawah tu boleh nampak terus. Oh, maksudnya ni macam betul-betul faham lah kan. Dan sebenarnya bila ditanya macam tu, kita pun lama kelamaan akan lebih dapat vocabulary. Dapat ayat-ayat Al-Quran tu, ayat-ayat bahasa Arab tu akan kita akan dapat secara tak langsung. Dan lagi satu sebenarnya, dalam dia punya terjemahan ni, kalau mungkin ada Al-Quran yang lain, dia terjemahan dia tak bagi tahu. Contohnya macam ayat tu ialah Rasulullah. Rasulullah tu orang faham ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran ini bukan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dalam Islam sendiri dia ada beberapa nabi yang lain, dan di sini sudah diterangkan Rasulullah itu dia merujuk kepada siapa. So bila kita baca satu pun kita terus faham, oh cerita ni macam mana, kita lebih memahami apa yang kita baca bila kita baca Al-Quran Al-Andalus ni lah. Saya nak tanya sikit Diana Amir kan, memandangkan tadi Diana Amir ada berkongsi mengenai kata memang dah guna tagging ni dah lama. Jadi apakah pendapat Diana Amir bila kita menggunakan Al-Quran tagging ini membantu kita dalam kehidupan kita seharian sebenarnya? Of course, sebab kita kadang-kadang kita macam saya seorang ibu sekarang ni kan, ada banyak sangat benda yang kita nak kena buat tau. Tapi kadang-kadang kita sangat-sangat memerlukan sahabat baik kita untuk bantu kita. Dan sebagai seorang ibu ni, kita tak nak bercerita dengan orang luar ke apa. Kita nak meminta apa semua-semua kepada Allah. Dan ini ialah satu surat cinta daripada Allah kan. So bila kita ada masalah, kita terus buka sahaja buku ini. Dalamnya ada macam-macam. Kira macam penyelesaian kepada masalah kita, ataupun ada macam penyucian rohani kita pun ada dalam Al-Quran. So tak payah nak cari buku novel lain ke buku motivasi lain pun. Sebenarnya dalam Al-Quran dah cukup lengkap dah. Sangat-sangat lengkap. So kita just cari dengan Al-Quran tagging ini memudahkan kita, sebab kita nampak kat sini sebenarnya ada 7 tema kan. So macam saya sendiri, saya suka baca tentang kisah Nabi. So macam okey, hari ni sebab kita nak lebih macam, kalau kita apa nak mencintai seseorang itu, kita kena kenal kan. So bila kita baca tu baru kita tahu rupanya oh macam ni. Dan bila kita nampak kat sini, bila dah ada tagging macam ni, macam contoh kisah Nabi ada color biru ni kan. So kita akan nampak dia punya macam satu surah contoh pasal Nabi Yusuf. Lepas tu tengok yang lain, oh ada tentang Nabi Yusuf kisah yang sama tapi lebih detail lagi. So mudah tau kita nak cari. So tak adalah kita macam tercari-cari. Lepas tu kadang-kadang memang Al-Quran lain kat belakang kadang-kadang dah ada tau. Okey, untuk tentang ini cari kat depan. Tapi macam Masya Allah nak kena ke belakang, ke depan susah kan. Betul. So macam bila ada Al-Quran tagging macam ni, terus tengok kat sini je. Macam sangat menjimatkan masa dan juga membuatkan kita memang lebih rapat dengan Al-Quran lah. Betul. Itu yang saya seronok sekali dengar kan bila bercakap pasal Al-Quran tagging ni. Sebab untuk pengetahuan anda, bahagian tepi, bahagian sisi yang ditagging ni sebenarnya dilakukan secara manual. Ada 210
tagging yang dilakukan oleh mereka yang profesional, di mana ia dilakukan dengan begitu teliti. Dan anda kena tahu juga, bila kita lakukan secara manual, maknanya kita tak banyak stok. Sebab kita akan lakukan satu Quran ni ambil masa lebih kurang dalam 3 jam untuk kita lakukan tagging tersebut. Itu kalau orang yang profesional. Kalau kita sendiri, kita beli tagging itu sendiri, kita ambil masa lebih beberapa hari dengan anak duk kaca dan sebagainya. Jadi kepada anda semua, kami nak memudahkan anda di sini, membantu anda untuk mendalami lagi Al-Quran. Bukan itu sahaja, package kita hari ini bukan untuk anda sahaja seorang, tetapi untuk sekeluarga, di mana anda akan menerima Al-Quran Al-Andalus daripada karya Bestari ini, iaitu Al-Quran tagging kita, bintang kita hari ini. Tetapi juga kita akan dapat senaskah Al-Quran Al-Karim, warnakan secara rawat, di mana anda boleh infakkan, boleh hadiahkan untuk yang tersayang. Dan bukan itu sahaja, Fisa. Dapat lagi dengan 3 buku ilmiah di mana jodoh diberikan secari rawak. Okey, harga yang kami tawarkan kepada anda memang harga yang tak masuk akal. Okey, kalau dekat luar saja Al-Quran saja harganya adalah RM209. Tak termasuk lagi dengan buku ilmiah yang kami berikan secara percuma. Silap ribulan, satu buku ini saja, kalau kita boleh tengokkan, kita ambil satu buku ini, tolong tengokkan betul-betul, satu buku ini saja diberikan secara percuma, harga semenanjung Malaysia adalah RM30. Kalau darab dengan 3 harga hadiah percuma saja, harganya lebih kurang dalam 100 lebih. Betul. Jadi tolong jangan lepaskan peluang. Pakej terhebat pernah kami bawakan di CJ Workshop untuk naskah Al-Quranul Karim Al-Andalus karya Bistari. Hubungi kami sekarang dengan harga RM179 sahaja. Al-Quranu wal Furqan ilayhi tunsitul akwan wa fihi tu'attarul aba. Hadiah percuma eksklusif ini dia. Bukan setakat anda akan mendapatkan Al-Quranul Karim Al-Andalus perkata, kita juga berikan kepada anda satu lagi naskah Al-Quranul Karim cetakan Smili. Ada lagi dengan 3 buku ilmiah keluaran karya Bestari, jodoh diberikan secara rawak. Betul. Dan juga ini merupakan Al-Quran yang mempunyai kod tagging bersih. Ada 7 tema mengikut warna, ada 30 juzuk dan 210 ayat terpilih bertanda, kemas dan mudah untuk kita fahami. Betul tu. Eksklusif hanya di CJ Workshop. Anda lihat sendiri ya, harga pasaran untuk Al-Quran Al-Andalus RM200. Al-Quranul Karim yang similar tu RM23, campur lagi dengan 3 buku ilmiah RM75. Nak kena bayar sampai RM298. Kadang-kadang kita bayar juga. Tapi sekarang ini harga di CJ Workshop cuma RM179. Jimat RM119 dapatkan sekarang bersama dengan kami di CJ Wow Shop. Tanya sibuk, jangan risau. Muat turun aplikasi CJ Wow Shop. Daftar akaun baru. Isikan butir-butir peribadi anda dan klik submit. Anda sudah boleh buat belian sekarang. Pilih produk yang ingin dibeli, klik buy now. Masukkan postcode anda, pilih kawasan. Masukkan nombor rumah, bangunan dan nama jalan. Produk akan dihantar terus ke rumah anda. Hidup mesti ada wow. Walaupun kita baru saja bersiaran secara langsung, alhamdulillah 40 set Al-Quranul Karim Al-Andalus perkata telah pun berjaya dijual. Betul. Saya pasti ramai di antara anda dalam keadaan seketika ini. Anda duduk dekat rumah, kita nak rapatkan lagi silaturahim. Kita lakukan banyak aktiviti bersama dengan ahli keluarga. Kenapa tidak kita rapatkan lagi silaturahim kita dengan Al-Quran? Betul, di mana Al-Quran ini adalah di antara mukjizat Allah untuk kita rasa tenang. Betul. Untuk kita boleh mendalami lagi cerita-cerita zaman Rasulullah. Betul. Lepas tu pula ada lagi doa-doa yang kita boleh amalkan, yang kita boleh gunakan dalam keadaan seharian. Betul. Sebab sekarang ni kan dalam tempoh PKP ni ramai yang kata stres dan sebagainya. Ada yang kata ambil inisiatif stres tu dengan dengar lagu dan sebagainya. Dan kita kan sebagai seorang manusia, inilah antara orang kata BFF kita yang membantu kita di dunia dan juga di akhirat. Sekali kita baca cerita dalam ni, akan kita rasa macam tersentuh sangat. Okey, untuk Diana, sekarang ni kan kita punya Ramadan dah hampir tiba. Masya-Allah. Nak tanya persiapan, apakah persiapan terbaik yang kita boleh buat untuk kita Ramadan ini sebenarnya? Okey, kita tahu sebenarnya Ramadan itu ialah bulan turunnya Al-Quran, bulan Al-Quran. Jadi memang lebih baik sebenarnya kalau kita praktis kalau boleh sebelum Ramadan lagi. Lagi berapa hari jadi sebenarnya. So bila kita praktis supaya insya-Allah nanti Ramadan kita akan dah terbiasa dan lidah kita pun dah terbiasa untuk membaca. Betul. Dan kita akan menjadi rindu untuk membaca Al-Quran sehari-hari. So kita macam dapat
optimumkan kita punya ibadah sepanjang bulan Ramadan lah. Sebab sayang, kalau kita tahu sebenarnya kalau bulan-bulan biasa pun kalau baca satu huruf je pun dah dapat satu pahala. Tapi kalau bayangkan kalau macam bulan Ramadan yang berganda-ganda kita punya amal dia punya pahala ganjaran itu. Kalau kita baca lah, Masya Allah, kita amalkan Al-Quran sehari-hari. Betul. Sepanjang bulan Ramadan dan kita jatuh cinta, Insya Allah selepas bulan Ramadan pun kita teruskan akan menjadi satu amalan dalam kehidupan kita. Jadi Nasrata sebenarnya nak cakap tentang Al-Quran Al-Andalus ni sebab Al-Quran ni saiz dia besar tau. Betul. Dan sebab sebelum ni Diana suka untuk bawa Al-Quran yang kecil sebab Diana rasa macam senang lah nak bawa ke sana ke sini. Betul. So macam konon-kononnya macam nak baca senang. Tapi sebenarnya ada satu perkara yang macam menyusahkan Diana sebab Diana jadi macam sukar nak baca. Mata pun jadi kecil. Lepas tu kadang-kadang nampak kalau tak nampak. So rasa macam apa benda ni, huruf apa ni. Lepas tu macam itu kita tahu yang muda. Betul. Lagi. Yang kepada yang sudah macam ada masalah macam rabun ke lagi bagaimana. Betul. Pula. So Diana baca ni sangat jelas tau. Dia punya tulisan-tulisan dekat dalam Al-Quran yes, Al-Andalus ni sangat jelas. Dan Diana dan juga suami Diana sendiri sebenarnya, suami Diana pun baca Al-Quran perkata juga. Tapi dia tak ada Al-Quran ni. Dia ada saya je yang ada. Dan dia nak Al-Quran ni sebab Al-Quran yang perkata yang dia ada sebelum ni, dia punya jarak tulisan tu jauh-jauh pula. So dia nak baca pun sebenarnya walaupun dah fasih, walaupun sama saya dah fasih baca, tapi nak sambungkan ayat tu sebenarnya sukar. Dia jadi permasalahan pula guys, bila kita nak faham pula kan. So memang bagi Diana sebenarnya Al-Quran Andalus ni memudahkan kita untuk membacalah Al-Quran bulan Ramadan nanti, insya Allah. Betul tu. Okey, itu adalah penerangan daripada Diana Amir sendiri dan mungkin kepada anda yang mungkin baru saja menonton kami di CJ Wow Shop. Antara kelebihan lain yang ada dekat dalam Al-Quran Al-Andalus perkata ini, kita ada hukum tajwid. Kadang-kadang masa kita belajar sekolah agama daripada darjah 1 sampailah sekolah khas, memanglah tahu idgham bilauna, idgham maluna, lepas tu iklab apa semua. Tapi kadang-kadang mungkin kita terlupa ataupun mungkin bacaan kita tu tak jadi macam fasih ataupun lancar. Jadi dekat dalam Al-Quran ni saja pada bahagian bawah tu dah indikator lagi dah. Apakah di antara hukum-hukum tajwid yang terkandung pada muka surat tersebut. Betul. Tak cukup dengan itu lagi, ini adalah Quran tagging pertama pernah kami bawakan di CJ Wow Shop yang ada 210 tagging yang ditandakan secara manual yang dilakukan oleh seorang pakar. Bila kita cakap pasal tagging secara manual, harga dekat luar memang mesti sampai 300 atau 400. Okey, pengalaman saya sendiri baru-baru ini saya mendirikan rumah tangga. Saya memang mencari, tercari-cari Quran tagging ni, tapi ya Allah ya Rahman. Ya Allah, punyalah mahal. Sebab apa? Dia kata memang sebab kita tagging satu persatu. Tetapi cuba anda bayangkan, ada yang makcik kita di luar sana sekarang ni duk rasa 179 tu macam mahal sangatlah untuk Quran tagging. Tidak ya, saya pernah berjumpa Quran tagging berharga 300 lebih kakak sekalian. Tetapi bayangkanlah apa keuntungan yang anda dapat bersama kami. Apa anda yang dapat? Bukan satu Al-Quran sahaja, bukan Quran tagging ini sahaja yang membantu anda, tetapi juga kita dapat lagi senaskah Al-Quran Al-Karim di mana warna diberikan secara rawak. Bayangkanlah dapat dua naskah Al-Quran, dapat lagi tiga unit buku yang judulnya diberikan secara rawak. Tak rasa seronok ke kita dapat? Orang kata bukan spend time dengan keluarga saja, dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat daripada apa yang kita beli daripada CJ Workshop sekarang ni. Okey, dan Diana Amir selaku seorang social media influencer, selalunya kita influencer kat dalam social media saja. Sekarang ini cuba Diana Amir untuk influence orang yang tengah menonton kami di CJ Workshop. Masya Allah, saya rasa orang yang hati dia ada Al-Quran pasti akan tertariklah sebenarnya dengan Al-Quran ini. Sebab kita nampak dengan jelas yang Al-Quran ini sebenarnya memang dia punya isinya sama, tapi cara memudahkannya itu berbeza. Sebab yang first kali kita nampak Al-Quran pun dah nama Al-Quran tagging. So kat sini pun dah memudahkan kita untuk mencari ayat-ayat yang sesuai untuk kita pada hari itu contohnya. Dan sebenarnya mudah untuk kita baca sebab dia punya tulisan-tulisan dia tu pun jelas. Macam tadi mungkin Mimi dan juga Fiza akan terangkan sekejap lagi tentang warna-warna juga jelas. Kalau hitam dan juga ayat next ni ialah goal. So kat situ dah nampak, dah bawah tu pula dah ada dia punya maksud-maksud ayat. So sangat jelas untuk kita memahami bahasa Arab. Lepas tu dalam Al-Quran ni sendiri sebenarnya macam ada contohnya, ada riadu solihin, ada asbabun nuzul, ada sebab turunnya ayat tu kenapa. Betul. Contohnya ada juga di tepi-tepi ni kan. Dekat tepi-tepi selepas terjemahan ni kat bawah ni kadang-kadang ada kat situ tulis okey ayat ni kenapa diturunkan. Benda ni sebenarnya kadang-kadang ada dalam kitab yang lain tau, kitab yang khas. Tapi dalam Al-Quran Al-Andalus ni kat dalam ni sendiri dah ada juga. Walaupun mungkin tak, yalah kalau kitab itu satu saja pasti lain. Tapi ini dalam ni kalau sambil kita nak membaca tu, kita dah boleh tengok sendiri dah dekat dalam senang. Ayat ni kenapa ya. Lepas tu pastinya kita akan lebih jatuh cinta sebab kita akan lebih mesra dengan keadaan. Kita dapat bayangkan keadaan tu macam mana. Contohnya macam tu lah. Contohnya waktu ni Nabi Muhammad SAW tak dapat
Nabi turunkan ayat tu, apa yang Nabi buat. Lepas tu, rupanya lepas tu turun ayat ni. Kita akan lebih memahami perjalanan cerita tu lah. Betul. Dia macam kita baca novel lah. Kalau selama ni kita punya favorite baca novel sebelum tidur tu, nak baca lah novel cerita, seronoklah cinta itu, cinta ini. Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul baca novel Allah ni kan, dia punya direct conversation kepada kita ni, lagilah rasa seronok. Kepada anda semua ni, masa menunggu kita pun makin lama makin meningkat naik. Sebab ramai betul yang berkenan dekat Diana Aidiana pula. Dekat Al-Quran tagging kita pada hari ini. Berkenan Diana duk cerita ya. Yang pastinya sebelum ni kita pernah bawakan kan, betul, Fiza. Dan mendapat sambutan hangat. Rata-rata memberikan kita 5 bintang. Masya Allah. Betul tu. Antara di antara pelanggan yang telah pun mendapatkan Quran Al-Karim Al-Andalus ni, katanya barang sampai dengan cepat. Memang cukup terbaik, penuh dengan informasi. Alhamdulillah, Al-Quran Al-Andalus dah diterima dalam keadaan baik dan kemas. Memang cukup hebat sekali pengantaran Siti Washah. Jadi kami di sini masih lagi berkorban untuk anda, memberikan yang terbaik untuk anda. Apa yang anda kena lakukan adalah tolong jangan hubungi kami sebab talian kita makin lama makin sibuk. Pergi saja bergegas ke aplikasi CJ Washah, minta tolong dengan anak-anak kita. Yeah. Dapatkan Al-Quran Al-Andalus. Eksklusif bersama dengan kami hanya di CJ Wow Shop. Bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa? Iman tak dapat diwarisi. Tanya sibuk, jangan risau. Muat turun aplikasi CJ Wow Shop. Daftar akaun baru. Isikan butir-butir peribadi anda dan klik submit. Anda sudah boleh buat belian sekarang. Pilih produk yang ingin dibeli, klik buy now. Masukkan postcode anda, pilih kawasan. Masukkan nombor rumah, bangunan dan nama jalan. Produk akan dihantar terus ke rumah anda. Hidup mesti ada wang. Inilah dia Quran tagging pertama di CJ Wow Shop daripada Karya Bestari, memperkenalkan kepada anda Al-Quran Al-Andalus tagging, iaitu Al-Quran perkata dapat mendalami Al-Quran dengan lebih baik. Betul. Al-Quran tagging ini bersaiz A4. Maksudnya memang cukup besar, memang cukup jelas, di mana warna kita akan berikan secara rawak. Ya, sebab pertama kalinya kami berikan kepada anda hadiah percuma eksklusif. Satu lagi naskah Al-Quranul Karim cetakan Simili saiz B5. Dapat lagi dengan 3 buku ilmiah keluaran Karya Bestari. Jodol akan diberikan secara rawak. Dan juga ia mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri. Jadi boleh baca tanpa was-was. Ada resam Osmani dan terjemahan bahasa menjelaskan untuk anda. Terjemahan kita perkata lagi dilengkapi dengan Azbun Nuzul. Ada kod tajwid dan penerangan hadis sahih dan Riyadus Salihin. Semua ada dalam Al-Quran kita. Betul tu. Harga pasaran untuk keseluruhannya adalah hampir RM300. Kini harga yang kita kena bayar cuma RM179. Apa lagi anda fikirkan? Pergi saja ke aplikasi CJ Wow Shop sekarang juga. Al-Quran wal-Furqan ilayhi tunsitul aqwan wa fihi tu'attarul adhan wal-Quran. Anda masih lagi bersama kami di CJ Wow Shop, bersama lagi dengan Diana Amir, bersama lagi dengan Karya Bestari. Al-Quran tagging kita pada hari ini, makcik-makcik kakak sekalian, masa menunggu kita semakin meningkat ya. 5 minit di talian. Tak salah kalau anda nak tunggu, sebenarnya boleh sebab apa, produk ini memang patut dimiliki oleh anda semua. Tetapi juga kita ada jalan pintas ataupun kita panggil jalan tikus, jalan belakang ya. Boleh beli melalui aplikasi mobile kami di CJ Wow Shop, di mana anda akan menerima 5% wang cashback pulangan tunai selepas ini. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang ini. Nampak tu, kalau kita nak beli online ni lebih mudah. Kita boleh calik-calik, kita boleh zoom in tengok, dapat ni, dalam dia begini dan sebagainya. Itulah kelebihan kalau anda beli menggunakan aplikasi mobile kami. Baik, kita nak sambung balik kita punya Al-Quran tagging ini. Kenapa orang ramai berpusu-pusu betul lah nak mendapatkan Al-Quran tagging? Semua orang tahu, Fiza, nak mencari Al-Quran tagging di luar sana
harga mencecah beratus-ratus ringgit. Dan juga ni ha, contohnya kita punya Al-Quran Al-Andalus kita ini yang kita jual di pasaran harganya adalah RM200. Betul. Tanpa sebarang hadiah percuma. Tetapi dengan kami hari ini RM179, anda bukan sekadar mendapat senaskah Al-Quran sahaja tapi banyak lagi barangan lain. Okey, kita nak tunjuk kenapa ramai orang nak beli. Yang pertama sebab saiz dia besar. Kenapa saiz dia besar? Memudahkan anda untuk membaca. Dan yang paling seronok saya suka kat sini, nampak sini ada label. Ha, Resam Uthmani. Ada di antara mereka kalau nampak Resam Uthmani ni dia dah seronok dah. Betul. Sebab apa, dia tahu setiap penjelasan di dalam tulisan khat, di dalam kita punya Al-Quran ni memang cukup luas. Okey, saya buka sikit nak tunjukkan kepada anda semua. Daripada jauh pun dah boleh nampak dah kita punya tulisan di sini, kalimah-kalimah kita. Anda lihat apa yang tadi yang Diana kata, oh kejap lagi Mimi nak tunjuk tu. Inilah saya nak bagi tahu kepada anda semua. Di dalamnya terdapat panduan berwarna hitam dan juga berwarna emas. Di mana dekat sini kalimah-kalimah ini diasingkan supaya warnanya diasingkan supaya untuk anda memudahkan untuk membacanya. Contohnya macam inna, lepas tu lazina. Ha, macam tu. Maksudnya dia nak sambungan dia tu lebih orang kata nampak dan juga terjemahannya satu persatu. Barulah kita lebih faham. Maksudnya kalau selama ni kita tak tahu inna tu maksudnya apa. Uh-uh. Ha, sekarang dia dah tunjuk inna sesungguhnya. Al-lazina orang-orang yang. Jadi senang kita nak faham satu persatu tu. Betul tu. Dan selain daripada itu juga, bila kita bercakap mengenai Al-Andalus, itu sebenarnya bermaksud perkata. Jadi disebabkan itulah digili-gilikan warnanya daripada warna hitam dengan warna gold. Okey, dan ada di antara kita ketika bulan Ramadan nanti kita kata kita nak khatam Al-Quran, tetapi kita nak khatam Al-Quran beramai-ramai. Bila kita masukkan dekat dalam WhatsApp group, kita cakap, okey hari ini Kak Long baca juzuk satu ya. Lepas tu pula Kak Cik nanti baca juzuk 9. Contohnya kalau kita pakai Al-Quran sebelum ini, kita nak cari juzuk tu kadang-kadang macam confuse sikit, kadang-kadang sedikit sukar. Yes, boleh cari, memang boleh cari. Tetapi sekarang ini bila kita dah tengok kan pada bahagian atas ini untuk Al-Andalus Al-Quran ini dah ada dah juzuk-juzuknya. Contohnya kalau kita cakap kita nak cari juzuk 9, kita terus buka saja yang dah ada tagging ni juzuk 9, anda boleh tengok ya. Okey, dekat sinilah permulaan untuk juzuk 9. Dan kalau mungkin kita nak cari, okey, kita nak cari juzuk 12 dan sebagainya. Usah risau. Dekat tepi-tepi ni pun kita dah nampak dah ada juzuk 12, juzuk 11, senang. Juzuk 13. Jadi kita boleh buka tanpa rasa sukar. Betul. Tak cukup dengan itu lagi. Kalau mungkin anda boleh tengokkan, perhatikan pada bahagian atas ini. Sebenarnya dah tertulis dah. Okey, kita punya ayat yang keberapa. Surah yang keberapa. Jadi ia cukup kemas, mudah difahami. Tagging ini sebenarnya dilakukan secara manual. Betul. Bila cakap pasal manual, memang harga dekat luar memang cukup mahal lah. Tapi sekarang ni dekat CJ Wow Shop, harga untuk Al-Quran tagging pertama kita ni cuma berharga RM179 sahaja. Okey, kita dah tanya banyak, kita dah cakap banyak pasal Al-Quran ni, tanya balik dekat Diana Amin. Ya, ni saya nak tanya ni Fiza, pasal Kak Diana, pasal inovasi Al-Quran sekarang ni. Betul. Apa pendapat Diana Amin sendiri? Alhamdulillah lah, sebab maksudnya dia mempermudahkan kita ini lagi-lagi orang yang mungkin belum lancar membaca. Betul. Supaya lebih mudah untuk membaca. Macam Diana sendiri sebenarnya okey-okey sahaja bacaannya. So bila Diana guna Al-Quran Al-Andalus ni sebenarnya sebab dia jelas kan. So kita bila kita baca tu, Diana sendiri perasan yang bacaan tu lebih lancar. Sebab kita nampak pun jelas. Lepas tu daripada jauh pencahayaan tak cukup pun. Sebab rumah Diana tu dia punya lampu dia macam malam sikit. So macam walaupun kalau malam kan kalau nak baca tu kadang-kadang susah. Tapi dengan lampu cahaya kuning tu pun Diana boleh nampak tulisan tu dengan jelas. Dan sebenarnya kenapa saya nak sarankan, nak influence orang ni kan, nak saran kepada semua orang untuk mendapatkan Al-Quran Al-Andalus ini, sebab kita tahu Alhamdulillah nanti bulan Ramadan pasti ramai orang yang nak kata Al-Quran bersama-sama. Dan sekarang ni musim PKP juga, ramai orang dah mula menggunakan apps-apps untuk kita buat conference ramai-ramai kan. Betul. So apa kata kalau anda dapatkan semua Al-Quran yang sama je. So bila kita baca sama-sama tu, contohnya kita dah dapat dari contoh-contohlah dalam tu ada macam Asbabun Nuzul kan. Okey, kita dah dapat dah surah apa, lepas tu jom kita sama-sama tengok baca bawah ni. Lepas tu ada seorang nakibah tu, seorang yang macam pakar dalam Al-Quran, boleh terangkan sebenarnya apa yang dijelaskan dalam Asbabun Nuzul. Sebab kadang-kadang kalau kita baca sendiri tu mungkin tak ada, dalam Al-Quran lain tak ada, tak sama pun apa yang diterangkan. Tapi kalau kita gunalah semua dalam satu grup tu, guna Al-Quran yang sama, mudah untuk kita bersatu hati memahami Al-Quran kita. So sebenarnya dengan hari ini, dengan harga yang sangat-sangat menarik ini, boleh
kira macam mampu milik untuk semua orang dan dapatkanlah Al-Quran Al-Andalus karya Bestari ni. Betul. Kalau macam aku pulang Marhaban tu sibuk pakai tudung sama, pakai baju yang sama-sama. Sekarang ini Al-Quran biar kita sama-sama satu geng. Betul. Kalau ada kumpulan usrah ke apa semua, pun kita boleh dapatkan sekali. Kita boleh letakkan dekat dalam WhatsApp group, biar ahli keluarga kita pun sama-sama dapat mendapatkan manfaat daripada Al-Quranul Karim lagi-lagi Al-Andalus ini. Diharapkan juga bila kita dah baca Al-Quran ni, kita dapatlah nikmati, kita dapat hayati lagi. Erti-erti dekat dalam surah-surah yang tertentu. Betul. Dan sebaiknya kepada anda semua, kenapa package ini kita tawarkan untuk seisi keluarga? Kita kata seisi keluarga, yalah memang ini seisi keluarga. Tapi apa lagi? Acik, kakak, kalau CD workshop ni, bukan CD workshop kalau tak ada hadiah percuma. Betul. Anda lihat, dekat tangan saya ni, ha, yang pertama, bintang utama kita, Al-Andalus kita, anda akan terima. Quran tagging juga anda akan terima. Dan Quran ini juga anda akan terima. Ha, ada yang kata, nak tengok. Okey, saya tunjuk. Ini adalah Al-Quran Al-Karim. Di mana anda boleh juga hadiahkan untuk insan yang tersayang. Contohnya kita, makcik banyak sangatlah ni Quran kat rumah. Ha, tagging je tak ada. Ha, tak apa, acik boleh hadiahkan untuk cucu, untuk anak menantu kita nanti. Yelah, kalau nak beli pun duit juga kan. Tapi ini kita berikan secara percuma dan juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri. Bolehlah baca tanpa was-was. Sebab apa? Kadang-kadang Quran tak ada cop-cop KDN tu, tak tahu apa maksud dan segalanya dalam bagai. Boleh tukar-tukar gitu, dah jadi salah maksud. Ha, dosa kita kan. Tak cukup dengan itu lagi. Dalam pakej utama kita pada hari ini juga kita tawarkan kepada anda, bukan satu ya, tetapi 3 unit buku motivasi. Ada juga 3 unit buku ilmiah. Di mana setiap satunya harga RM30. Ada yang harga RM27.90. Tapi kami berikan khas untuk anda. Sekali lagi dengan harga yang tak masuk akal, RM179 untuk kita dapatkan Al-Quran yang berguna, yang bermanfaat untuk sisi ahli keluarga. Saya rasa ini adalah pelaburan yang cukup berbaloi. Hubungi kami sekarang ataupun layari saja cjwashup.com.my. Inilah dia antara hadiah percuma yang anda akan terima kalau anda mendapatkan produk hebat kami di CJ Wow Shop, Al-Quran Al-Andalus. Kita ada lagi satu unit ataupun satu naskah Al-Quran Al-Karim. Ada lagi dengan 3 buku keluaran karya Bestari juga diberikan secara rawat. Betul. Bahasa kita dah tak banyak ya. Tinggal 14 minit sahaja lagi untuk anda dapatkan Al-Quran yang mempunyai kod tagging bersistem ini. Ada 7 tema mengikut warna dengan 30 juzuk dan 210 ayat terpilih bertanda satu persatu, kemas dan mudah untuk difahami. Betul tu. Kalau dekat luar, nak bayar satu persatu, silakan. Kena bayar sampai RM268. Itu pun orang berebut juga nak beli. Sekarang ini dengan harga CJ Wow Shop RM179, anda mampu menjimatkan wang anda sebanyak RM119. Kami tunggu tempahan anda di CJ Wow Shop ya. Jangan risau, muat turun aplikasi CJ Wow Shop. Daftar akaun baru. Isikan butir-butir peribadi anda dan klik submit. Anda sudah boleh buat belian sekarang. Pilih produk yang ingin dibeli, klik buy now. Masukkan postcode anda, pilih kawasan. Masukkan nombor rumah, bangunan dan nama jalan. Produk akan dihantar terus ke rumah anda. Hidup mesti ada wow. بشر ولدنا فام والوحيد اللي في قلبك. Masya Allah, hari ini hari Jumaat yang barakah. Apa salahnya untuk anda yang menonton kami di CJ Wow Shop mendapatkan produk Al-Quran tagging pertama di CJ Wow Shop, iaitu Al-Andalus Perkata. Yeah. Dengan ceritanya Mimi, 30% daripada pelanggan kita adalah lelaki. Masya Allah. Mungkin mereka tak sabar-sabar untuk menggunakan untuk diri sendiri ataupun mungkin nak hadiahkan kepada isteri tersayang. Yeah. Daripada isteri duduk sibuk nak pakai baju cantik-cantik. Yeah. Apa kata kita bagi untuk hadiah hari jadi isteri adalah Al-Quran tagging yang menjadi viral dekat dalam social media. Sebab sekarang ramai sekarang yang nak tercari-cari Al-Quran tagging ni, tapi katanya mahal. Tapi kat kami ni, kita tawarkan dengan harga yang mampu milik dan kini 250 set telah pun dijual. Okey, saya nak teruskan lagi soalan. Banyak betul soalan kali. Tak ada. Saya nak minta Diana beritahu mengapakah akak-akak kita, abang-abang kita patut memiliki Al-Quran yang bertanda seperti ini.
Dan suka sebenarnya bila Fiza cakap tadi tentang lelaki 30% yang membeli Al-Quran Al-Andalus ni, sebab Diana sendiri nampak suami Diana kat rumah pun kira macam berebut Al-Quran dengan Diana kan. So yakin Diana pun akan beli juga sebenarnya untuk dia. Sebab apa tahu, sebab kita rasa macam ramai orang di luar rasa yang Al-Quran tinggi ni macam macam girly-girly, sesuai untuk wanita saja. Tapi sebenarnya warna yang diberikan bukannya warna pastel pun. Betul. Dan sebenarnya Quran tagging ini dia punya function dia ialah untuk memudahkan kita mencari ayat-ayat yang bersesuaian dengan kita pada hari itu. So sebenarnya bukan wanita saja sesuai untuk menggunakan Al-Quran tagging ini, tapi lelaki, wanita, usia macam mana pun, sama ada dah berusia ke, dah rabun ke, ataupun macam mati kita masih jelas ke, ataupun anak-anak kita pun, semua sesuai untuk menggunakan Al-Quran Al-Andalus ni. Tak kira peringkat usia pun sebenarnya, sebab dia punya tulisan itu yang jelas, yang memang nampak sangat cantik. Lepas tu bukan warna-warna wanita sahaja. So kalau kita cakap macam suami itu nak belikan kepada isterinya sahaja, sebenarnya tak cukup, beli kepada diri sendiri juga. Ha, supaya kalau lelaki itu ketua keluarga itu sendiri sebenarnya dah ada Al-Quran Al-Andalus ini, dia sendiri pun dah lengkapkan diri dengan satu pengetahuan yang sangat tinggi, iaitu bahasa Arab, bahasa syurga. Sebab bila kita baca tu dalam secara tak sengaja tu sebenarnya kita akan dapat faham tau maksud dia, sebab kat bawah tu perkata kan dia punya mu'jam. Maksudnya kita dah ada kat situ kamus bahasa Arab tu. So kita sendiri akan sedikit sebanyak akan menjadi ketua keluarga yang lebih berilmu lah. So maksudnya kita tunjukkan contoh nak bagi kat orang, kita sendiri pun kena ada juga ilmu tersebut. Betul. Subhanallah, saya memang tertarik betul bila Diana katakan begitu. Sebab apa? Al-Quran ini merupakan kalam Allah. Di mana saya nak tarik sikit ayat yang saya dapat daripada syurga lepas daripada Ustaz Ilyas. Dia kata apa? Kata ulama, nak tahu apa bicara Allah itu, maka bacalah Al-Quran. Tapi bila seronok ada Al-Quran yang tagging, ada Al-Quran terjemahan ni, rasa lebih dekat, lebih seronok. Macam Pak kata Diana, macam mana? Tak kenal maka Tak cinta. Jatuhlah cinta dengan Al-Quran. Yelah, sebab bila kita baca tu kadang-kadang macam, bila kita baca sahaja, kadang-kadang kita macam akan rasa penat tau. Sebenarnya sebab itulah macam Al-Quran ni dikatakan macam Ustaz Zahsim dah sebutkan saya, bila kita baca Al-Quran ni, lepas tu kita kena zikir. Sebab sebenarnya ayat-ayat ni kita akan rasa macam kadang-kadang penat. Lepas tu kita kena datang zikir tu sebenarnya satu cahaya untuk kita macam relax kembali. Sebab ini ialah ayat-ayat Al-Quran tau. So bila kita baca ni, macam contohnya Al-Quran ni, bila kita faham maksud-maksud dia sebenarnya, barulah kita akan lebih mudah untuk jatuh cinta maksud-maksud dia. Sebab kita bila kita baca saja, baca tanpa faham, kita akan rasa penat tau. Betul. Kita akan rasa ada susahnya, yang macam akan rasa terbeban. Lepas tu ialah orang yang baru nak menghafal ni pula, nak masukkan satu huruf ke satu huruf pula, lepas tu betul ke tak betul ke. So dia akan mungkin akan rasa macam kekurangan air, dehydrated, semua akan rasa lah. Siapa yang baca Quran semua pasti akan pernah rasa pengalaman tu. Tapi bila kita baca Al-Quran Al-Andalus ni, macam saya sendiri punya pengalaman juga, bila saya baca tu kurang rasa terbeban dan rasa lebih, sebab apa? Kita tak stres dengan dia punya tulisan dia yang memang sangat jelas. Betul. Lepas tu kita tak stres dengan maksud dia yang kita boleh faham sebegitu saja. Kita boleh nampak terus maksud dia apa. Lepas tu kalau kita nak cari ayat-ayat pun sangat mudah. Juzuk dah dekat situ. Tagging dia punya apa tu, macam tagging-tagging apa maksud doa ke, motivasi ke, kisah Nabi ke, akhlak ke, semua kat tepi tu pun dah ada. So banyak memudahkan kita untuk lebih jatuh cinta dengan maksud-maksud dalam Al-Quran. So bila kita kenal Al-Quran, kita tahu kalam Allah itu, barulah lebih kita jatuh cinta dengan Allah yang mengeluarkan kata-kata, yang mengeluarkan kalam-kalam itu. Dan lebih juga kita akan jatuh cinta dengan Rasulullah, sebab Rasulullah yang mengeluarkan ayat-ayat itu kepada kita semua, yang membuatkan kita faham. Betul tu. Jadi kepada anda semua yang mungkin ingin rasa apa yang Diana Amir rasai, apa kata anda bergegas pergi dekat aplikasi CJ Wow Shop sekarang ini. Betul. Dapatkan Al-Quran Al-Andalus, iaitu Al-Quran perkata yang cukup mudah untuk difahami, yang cukup mudah untuk digunakan. Dan minta maaf sekali lagi, talian kita memang makin lama makin susah. Kami ingin anda pergi saja ke aplikasi CJ Wow Shop. Cepat-cepat terus cari Al-Quran Al-Andalus. Tekan terus butang buy now. Dan kemudian anda juga akan tunggu lebih kurang dalam 3 hingga 5 hari. Penghantaran kami masih lagi percuma. Ada di antara pelanggan kita yang order Al-Quran ini semalam. Hari ini dah dapat. Begitu cepat penghantaran kami dan tiada kos tersembunyi. Betul. Baiklah, kepada anda semua yang mungkin baru sahaja menonton kami di CJ Wow Shop. Ini adalah Quran tagging pertama yang berada di CJ Wow Shop. Betul. Yang memang menjadi permintaan ramai. Sebab kita tahu dalam keadaan sekarang ini, tak tahu nak buat aktiviti apa. Betul, nak keluar rumah anak-anak pun tak boleh. Kita lakukan aktiviti bermanfaat, iaitu kita baca Al-Quran. Kita fahami erti-erti dan juga ayat-ayat Al-Quran. Betul. Dan yang saya suka,
kita boleh tahu apakah di antara hukum tajwid dan juga doa-doa yang sering kali kita boleh pakai, betul, kita boleh gunakan supaya nanti bila kita dah baca berulang kali, kita akan jadi hafal. Betul. Bila kita ada musibah ke apa semua, terus kita baca doa tersebut, terus kita sejuk saja hati. Dan sebenarnya kita nak highlight sikit hari ini ya, di mana anda semua yang menonton ini, kita dah terjual 300 set. Alhamdulillah. Sebab apa, bukan sekadar kalam Allah ada dalam ni, tapi kan kadang-kadang kita nak cari orang kata apa, asbabun nuzul, nak kena beli kitab lain macam Diana katakan tadi. Satu persatu kitab lain, buku-buku doa lain dan sebagainya. Tetapi di dalam Al-Quran kita yang bertagging ini juga ada asbabun nuzul, ada lagi yang lain-lainnya, di mana saya seronok betul nak tunjukkan kepada anda semua, di mana contoh kita kata kat mana tagging ni, macam mana nak cari dia dan sebagainya. Jangan risau sebab apa. Okey, yang pertama Alalang dah buka kat sini, saya nak tunjuk. Kita dapat kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri. Lepas tu anda dapat lihat kat sini di mana orang-orang ni lah yang bertindak untuk orang kata mempersiapkan, yang profesional mempersiapkan kita punya Al-Quran tagging. Nampak tu? Jadi anda boleh bacalah tanpa was-was. Okey, ini yang pertama. Yang kedua saya nak tunjuk adalah di bahagian belakang ini. Inilah dia kod tema yang anda boleh dapat di dalam Al-Quran kita. Ada lebih 7 kod tema. Contohnya macam anda nak cari pasal kisah Nabi, pasal iman, ibadah, motivasi, akhlak. Sebab tadi dia kata, Diana cakap saya tak nampak. Hania, kita tunjuk satu persatu. Dan macam mana nak cari kat sini, anda boleh baca kat sini. Ada nombor surah, nombor ayat, muka surat. Jadi ia senang untuk kita fahami dan menggunakan digit-digit number yang kita boleh faham. Okey, saya nak buka contoh di dalam kita punya Al-Quran ini supaya anda nampak lebih jelas. Kejap, bagi saya masa. Anda lihat kat sini ya. Nampak tu. Inilah dia contohnya, saya dah buka tadi adalah bahagian motivasi. Contohnya ya, abang kamera boleh follow kat sini sekejap. Nak tunjukkan acik kita macam mana kita nak tengok. Okey, motivasi kat bahagian ayat mana, dia dah bagi tahu muka surat berapa dan sebagainya, anda dapat lihat. Nampak tu. Kita dah boleh terus baca, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama, Allah nescaya dia akan menolongmu. Sebab apa? Kita sendiri kadang-kadang kita orang kata manusia ni tak terlepas daripada khilafnya. Jadi bila ada tagging ni, kita nak cari yang membantu menenangkan hati kita, kita dapat cari Al-Quran kita ini sebenarnya. Betul, kan Diana kan? Okey, macam Diana sendirilah, kita dah tak banyak masa dah ni. Masa kita pun kurang daripada 6 minit saja lagi untuk semua penonton CJ Wow Shop mendapatkan Al-Quran Al-Andalus ni. Kita nak tanya last lah daripada Diana Amir. Kenapa sebenarnya mereka memang perlu dapatkan senaskah Al-Andalus, Al-Quran perkata ini untuk kegunaan kehidupan seharian? Silakan Diana. Okay, alhamdulillah. Kalau ada ramai yang mungkin cakap, tapi saya dah ada banyak Al-Quran dah dekat rumah. Betul. Kenapa saya nak kena beli lagi Al-Quran Al-Andalus ni? Lepas tu nanti apa kita nak buat dengan Al-Quran sebelum ni? Jangan risau sebenarnya, sebab kita, Allah faham usaha kita dalam nak memahami kalam Allah itu, Allah pasti akan memberikan ganjaran di atas usaha tersebut. So sebenarnya ini ialah satu usaha untuk kita lebih memahami dan juga lebih dekat dan lebih cinta kepada Allah SWT. Sebenarnya Al-Quran Al-Andalus ini sebenarnya mengikut Diana punya pengalaman sendiri, memang amat memudahkan Diana untuk membaca ayat-ayat disebabkan oleh dia punya tulisan tu yang sangat jelas. Dan juga kalau kita nampak kat sini, ada diberikan ni apa ya, bookmark ni nama dia. Bookmark ni sendiri pun sebenarnya, dekat sini pun ada hukum-hukum tajwid. Kalau macam Diana macam confused sekejap lah, okey, ini ialah doa sujud tilawah yang pasti ramai yang belum hafal lagi kan. Ada yang ramai tengok kat dalam tu kan, ada macam yang bukan kiblat, ada tanda sejadah tu, orang tu apa benda tu kan. So macam okey, sebenarnya itu ialah untuk sujud tilawah. Dan di sini pun dah ada dah macam mana nak baca. So sambil sujud tu sambil lah boleh tengok kat situ. Oh, okey, itu dia punya doa-doa dia. Dan betul, juga kat sini pun ada dia punya tajwid, ada dia punya hukum-hukum tajwid. So kalau kita lupa je sekejap, alamak yang ini sebenarnya nak kena tanwin ke, nak kena ifah apa, hakiki ke, syafawi ke, apa benda semua, kat situ dah ada. So memudahkan kita untuk baca tanpa was-was juga. Sebab kita takut kalau kita baca tapi salah, maksud dia lain lepas tu lah. Betul. Pula, kan? Tambah dosa. So, kalau boleh kita nak tambah pahala, tiba tambah dosa pula kan. Betul. Tapi sebenarnya kalau boleh anda, kalau dapatkan ni memang sebenarnya memudahkan lah. Bukan sekadar dia penanda buku saja, bahagian bawah Al-Quran kita pun ada indikatornya. Al-misal katalah anda semua rasa macam ala rugilah nak beli, dapat satu Quran je ke? Package kita ni memang cukup banyak. Tapi ada lagi satulah soalan makcik kita tadi, makcik Rosmah tanya, tagging yang bahagian tepi tu, makcik ada biasa beli tagging kat luar? Dia kata mudah sangat nak tangan
tanggal-tanggal. Kita punya tagging macam mana, Fiza tunjuk sikit. Okey, ini sebenarnya adalah di antara 210 tagging yang dilakukan secara manual. Kalaulah kebiasaan untuk Quran tagging mungkin diletakkan dengan plastik saja. Plastik stiker tu, tetapi sekarang ini adalah double protection. Maknanya double kebal tagging. jadi ia tidak mudah untuk tertanggal. Kalau kita buka sekalipun, anda akan dapat lihat ia tidak akan mudah tertanggal. Jadi kita boleh gunakan, kita boleh kongsi ramai-ramai dengan sisi keluarga kita, dan penanda buku ataupun bookmark tersebut kita bolehlah tunjukkan. Okey, yang ini Kak Long dah baca. Lepas tu pula Kak Chu pula nak pakai, kita boleh tukar-tukar lagi. Okey, kakak-kakak semua dengan harga RM179 ada yang cakap, alamak, mahalnya. Tidak. Kalau kita ni sebagai seorang yang membaca Al-Quran, kita yang letak nilai untuk sesebuah Al-Quran. Betul. Kalau RM179 anda kata mahal, maknanya nampaklah nilai tersebut dekat mata anda, Al-Quran tu macam mana. Padahal Al-Quran ni tak setanding nilainya. Terlalu banyak, terlalu mahal harganya. Jadi apa lagi yang anda fikirkan? Murah sangat bagi saya dengan package terhebat pernah kita tawarkan ni. Betul. Sebab apa yang kami tawarkan bukannya untuk apa, untuk diri kami, bukan keuntungan kami di CD Workshop ni. Tidak. Adalah ini adalah rezeki anda. Anda dipilih untuk menonton kami di CD Workshop, mendapatkan kita punya Al-Quran ini. Diana. Ya, saya. Diana ada kata-kata terakhir tak nak bagi kat acik-acik kita ni? Okey, kepada acik-acik, abang-abang, adik-adik semua kan dapatkanlah Al-Quran Al-Andalus ini, sebab memang sangat mempermudahkan sebenarnya, mempermudahkan jalan kita untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan seterusnya. Tak stres bila baca Al-Quran, insyaAllah. Kita akan rasa lebih indah bila kita bercinta dengan Al-Quran ini, insyaAllah. Kita bercinta dengan Allah, kita fahami kalamullah ini, insyaAllah. Masukkan dalam hati, jadikan sebagai penunjuk jalan kehidupan kita, sebab Islam itu agama sepanjang zaman kan. So Al-Quran ini pun sepanjang zaman. So inilah sebenarnya yang patut kita lebih faham. Betul. Dapatkan Al-Quran Al-Andalus karya Bestari. Oh, seronok betul saya dengar. Kalau kita baca Al-Quran tanpa terjemahan pun kita mampu untuk menitiskan air mata. Apatah lagi, lagi kalau kita memahami ayat sebutir-sebutir perkata yang ada dekat dalam Al-Quran, lagi banyak lah lagi keseronokannya. Jadi sekali lagi dengan harga RM179, anda bukan sekadar akan mendapatkan senaskah Al-Quran Al-Andalus yang bersaiz A4 Al-Quran perkata ini. Dekat luar yang ini saja harganya RM200 ya. Kita bagi lagi hadiah percuma, iaitu satu lagi Al-Quranul Karim warna diberikan secara rawak. Tak cukup dengan itu, ada lagi tiga buku. Ya, buku ilmiah yang lain kepada anda semua. Yang pastinya sekarang ini kita nak update sales sikit. 380 set telah pun terjual. Kami nak ucapkan tahniah untuk anda yang telah pun mendapatkan bersama kami. Kepada mereka yang telah pun beli daripada Sabah dan Sarawak, tahniah kami ucapkan. Walaupun adalah sedikit kena bayaran, tapi sanggup untuk beli kepada kami. Jadi kepada anda semua, kami sebenarnya nak undurkan diri. Tapi sebab itu, terima kasih Diana Amir kerana bersudi bersama kami pada hari ini. Harapkan dapat jumpa lagi ya untuk next lagi kali. Stay safe ya semua. Salam Ramadan Karim, insyaAllah. Baiklah, kepada anda semua, terima kasih banyak kepada kerana menonton kami di CJ Workshop. Jangan lupa masih lagi berpeluang untuk anda mendapatkan Al-Quran Al-Andalus ini daripada karya Bestari di CJ Workshop. Pergi saja ke aplikasi CJ Workshop. Harga murah, RM179 saja. Jumpa anda lagi. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. ما انت مؤمن بربك هيكون عنده حسن ظنك وقول يا رب انا عبدك يا الله راضي بقضاءك وعدلك يا الله اعملها بس وتوكل وخلي على Kalian sibuk? Jangan risau. Muat turun aplikasi CJ Wow Shop. Daftar akaun baru. Isikan butir-butir peribadi anda dan klik submit. Anda sudah boleh buat belian sekarang. Pilih produk yang ingin dibeli. Klik buy now. Masukkan postcode anda. Pilih kawasan. Masukkan nombor rumah, bangunan dan nama jalan. Produk akan dihantar terus ke rumah anda. Hidup mesti ada wow. We'll be right back.